Eternal Secret King Season 118. Bab 1171, Pohon Bunga Persik Yang Kuat. Ini. Kakak Tiger, kamu ceroboh, kan? Harus. Kalau tidak, mengapa dia dipukul oleh seorang anak? Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya, Harimau Roh itu berdiri dan terengah-engah, secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya. Anak kecil, kamu membuatku marah. Dia memelototi bocah itu tidak jauh dan berkata dengan keras. Pukulan fisik bersifat sekunder. Hal utama adalah dia dipukul tepat di wajahnya oleh anak di depan monyet dan yang lainnya, itu terlalu memalukan. Berdebur. Sosok Harimau Roh melintas dan ki darahnya meledak. Halilintar melingkari tubuhnya dan dia memancarkan aura dominan yang unik dari ras harimau. Mengaum. Harimau Roh meraung ke arah bocah itu. Angin kencang melolong. Kamu berisik sekali. Bocah itu mengerutkan kening, agak marah. Awalnya, dia ingin memberi pelajaran pada Harimau Roh. Namun, dia tidak mengharapkan yang terakhir untuk bangun dan bahkan meneriakinya, itu membuatnya sangat tidak senang. Berdebur. Harimau Roh itu merasakan penglihatannya kabur dan bocah itu sudah menghilang di tempat. Sangat cepat. Hati Harimau Roh itu tenggelam dan dia tidak punya waktu untuk berpikir. Melambaikan tangannya, dia melepaskan kekuatan yang menggelegar dan menyerang ke depan. Bang! Sebelum tinju roh harimau menyentuh pakaian anak itu, wajahnya terluka parah sekali lagi. Setelah beberapa saat pusing, Harimau Roh menyadari bahwa dia dikirim terbang oleh pukulan lain dari bocah itu. Ketika dia bangkit dari tanah, kedua pipinya bengkak dan kepalanya benar-benar bengkak seperti harimau. Kali ini, monyet dan yang lainnya tidak tertawa. Mereka telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki mata yang tajam. Secara alami, mereka dapat mengetahui bahwa meskipun bocah itu terlihat polos dan imut, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Di alam yang sama, tidak banyak iblis yang bisa mengalahkan Harimau Roh. Meskipun Harimau Roh tidak mengambil bentuk aslinya dan tidak dalam kondisi puncaknya, bocah itu juga masih dalam bentuk manusia. Menarik. Monyet memukul bibirnya dengan sedikit semangat juang di matanya. Dia paling suka bertarung dalam hidupnya. Saat itu, ketika dia pertama kali bertemu Suzimo, mereka tinggal di gua itu selama setengah tahun dan bertarung hampir setiap hari. Sekarang dia melihat betapa kuatnya bocah itu, tangan monyet juga gatal. Anak kecil, aku akan bermain denganmu. Monyet menyeringai dan menghentakkan kakinya ke tanah, bergegas mendekat. Aura jahat melonjak saat dia mengulurkan telapak tangannya yang berbulu dan meraih bocah itu. Seolah-olah dia tahu bahwa monyet itu tidak lemah, bocah itu menegakkan wajahnya dan fokus. Bang, bang, bang. Bocah itu bentrok dengan monyet 3 kali berturut-turut tanpa dirugikan. Hem. Monyet awalnya menahan diri, khawatir dia akan melukai bocah itu. Namun, keduanya bentrok berulang kali dan kekuatan monyet terus meningkat. Pada akhirnya, bahkan setelah mendorongnya hingga batasnya, dia tidak bisa memaksa bocah itu kembali. Selanjutnya, monyet samar-samar bisa merasakan bahwa anak itu masih memiliki kekuatan yang tersisa. Monyet tidak takut dan senang melihat mangsanya. Dia tidak lagi menahan diri dan melepaskan semua kekuatannya untuk melawan bocah itu. Anak siapa ini? Dia sudah sangat luar biasa di usia yang begitu muda. Petik 2. King-King bingung. Di antara 7 dari mereka, monyet menduduki peringkat ketiga dalam hal kekuatan tempur dan bahkan bisa bertarung melawan dewa Dao karakteristik Dharma. Bagaimana anak ini begitu kuat? Kelima, apa yang bisa kamu ceritakan? King-King melirik ke samping dan bertanya. Night Spirit merenung sejenak sebelum berkata, kayu bunga persik sangat kuat untuk memulai. Di era primordial, itu dikenal sebagai kayu penakluk naga dan kayu teror hantu. Banyak ras menyebutnya sebagai kayu abadi. Petik 2. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya untuk bisa menaklukkan naga, mengusir setan dan mengusir hantu. Begitu menakjubkan. King-King diam-diam terdiam. Kekebingung dan mau tidak mau berkata, namun, ada sangat sedikit pohon bunga persik yang hidup di alam iblis. Bahkan jika mereka hidup, mereka jarang bisa berkultivasi ke alam ini, apalagi memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Petik 2. Itu akan tergantung pada bagaimana pohon bunga persik menjadi hidup, kata Night Spirit. Bagaimana apanya? King-King dan yang lainnya tidak mengerti. Night Spirit menjelaskan, sederhananya, jika pohon bunga persik hidup setelah periode evolusi yang panjang dan dipelihara oleh Ki Roh Langit dan Bumi, kekuatan yang dapat dikendalikannya akan terbatas. Atau mungkin itu kebetulan bahwa ia mendapatkan perasaan dan memasuki jalur kultivasi. Itu juga normal. Setelah berhenti sejenak, Night Spirit melanjutkan, namun, lain cerita jika ia mendapatkan perasaan karena kecerdasannya dibuka setelah bimbingan oleh seorang ahli. Ahli. King-King dan yang lainnya bertanya secara naluriah.
Night Spirit berkata, misalnya, jika seorang abadi membimbing pohon bunga persik ini dan membiarkannya mendapatkan perasaan, itu berarti bahwa warisan Dao dari pohon bunga persik ini berasal dari abadi ini. Begitu memasuki kultivasi, potensinya tidak akan terbayangkan. King King dan yang lainnya mengerti. Ada banyak legenda serupa di daratan Tianhuang. Dikatakan bahwa makhluk abadi dari alam atas sering berkultivasi di atas batu hijau. Seiring waktu, batu hijau memperoleh perasaan dan kecerdasan. Bahkan batu hijau menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan setelah mulai berkultivasi. Kalau begitu, orang yang membimbing pohon bunga persik ini untuk mendapatkan perasaan memiliki latar belakang yang luar biasa. King King berspekulasi, mungkinkah itu setan besar atau setan tua? Setan besar setara dengan sosok perkasa tubuh bersama. Setan tua setara dengan leluhur Mahayana. Saat semua orang sedang berdiskusi, sesosok tubuh jatuh dengan keras. Di udara, sosok itu melepaskan kidarahnya sekali lagi dan nyaris tidak mengendalikan tubuhnya sebelum mendarat di tanah dan terhuyung mundur 3 langkah. Orang yang dipukul mundur adalah monyet. Kali ini, King King dan yang lainnya benar-benar terkejut. Bahkan monyet pun tidak bisa mengalahkan anak kecil ini. Night Spirit sedikit mengernyit dan bergumam dengan tatapan yang dalam, orang yang membimbing pohon bunga persik ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada Patriark Mahayana. Kakak monyet, jangan khawatir. Aku akan membantumu. Di samping, Harimau Roh menggosok wajahnya yang bengkak dan hendak menerkam ke depan dengan marah. Kembali ke sini. King King menegur, kalian berdua, tidakkah kamu malu untuk bergabung melawan seorang anak? Harimau Roh itu memerah. Dia juga tidak mau, tetapi dia merasa sedih. Jika berita tentang dia dipukuli oleh seorang anak menyebar, dia tidak akan bisa bertahan di Gunung Howling Moon lagi. Huff, kalian sekelompok orang jahat, datangi aku bersama. Saya tidak takut. Saat itu, suara kekanak-kanakan anak itu terdengar. Persetan. Pada saat itu, Harimau Roh tidak tahan lagi. Mengabaikan halangan King King, dia menyerbu ke depan dan memarahi. Kamu bocah kecil, mari kita lihat bagaimana kakek Tiger akan berurusan denganmu. Hitung aku. Singa emas mau tidak mau ikut bersenang-senang. Monyet, Harimau Roh, dan singa emas menerjang ke depan. Perangkap. Bocah itu menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan berteriak pelan. Tiba-tiba, cabang-cabang tumbuh entah dari mana di bawah kaki monyet dan dua lainnya dan berkelok-kelok ke dalam sangkar, menjebak mereka di dalam. Mereka bertiga melepaskan serangan mereka satu demi satu tetapi mereka tidak bisa menyerang sama sekali. Meskipun cabang pohon bunga persik tampak setebal lengan bayi, itu luar biasa kuat dan kebal. Mengaum. Harimau Roh dan singa emas kembali ke bentuk aslinya. Namun, singa emas masih tidak dapat memotong cabang pohon bunga persik dengan cakarnya. Mengandalkan 4 cakar harimau yang sangat tajam yang telah dia gabungkan di masa lalu, Harimau Roh berhasil memotong beberapa cabang pohon bunga persik. Namun, cabang-cabang pohon tidak ada habisnya dan mengisi celah dengan cepat. Kondisi monyet tidak jauh lebih baik. Dia memanggil Iminen dan mematahkan beberapa cabang. Namun, segera terjerat oleh cabang-cabang yang baru tumbuh lapis demi lapis dan benar-benar terjerat di dalam. Huff. Baru pada saat itulah bocah itu menunjukkan ekspresi puas diri dan melambaikan tinjunya. Orang jahat, apakah kamu tahu seberapa kuat aku sekarang? Bab 1172, berjuang untuk apa-apa. King King dan Keke bertukar pandang, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Terlepas dari kekuatan tempurnya yang menakutkan, bocah itu tampak seperti anak yang naif dan menggemaskan. Di sangkar yang terbuat dari kayu bunga persik, singa emas sudah menyerah dan berbaring dengan patuh. Dia akhirnya mengerti bahwa kekuatannya tidak diperlukan. Setelah Harimau Roh kembali ke bentuk aslinya, ia meraung di dalam kandang dan menyerbu ke kiri dan ke kanan, tidak bisa keluar meskipun kelelahan. Harimau Roh menyerah juga. Anak kecil, kamu menang. Harimau Roh berkata dengan lemah. Monyet itu tidak bergerak. Dia tidak akan pernah mengakui kekalahan. Tidak ada yang namanya mengakui kekalahan dalam garis keturunannya. Namun, monyet merasa bertentangan. Apakah dia akan memicu kekuatan mengamuk di garis keturunannya hanya karena anak ini? Begitu dia mengamuk, dia akan menjadi sangat berbahaya. Terlepas dari kerabat terdekatnya seperti Harimau Roh dan yang lainnya, dia tidak akan mengenali orang lain. Tidak rasional, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah membunuh tanpa rasa kesopanan. Monyet khawatir dia akan melukai anak itu dalam keadaan mengamuk. Dia juga bisa mengatakan bahwa anak ini baik hati dan tidak memiliki aura buas dan ganas dari iblis-iblis lainnya. Sebaliknya, ia memiliki aura ilmiah. Itu adalah perasaan yang akrab. Namun, monyet tidak dapat mengingatnya pada saat itu. Namun,
Jika dia tidak menggunakan kekuatan mengamuk dari garis keturunannya, dia akan benar-benar ditundukkan oleh anak ini. Setelah dia mendapatkan iminen, bahkan jika dia terluka parah, dia tidak pernah kehilangan senjatanya. Tapi sekarang, bahkan iminen terjerat oleh cabang-cabang yang terjalin dan benar-benar di luar kendalinya, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak bisa mengakui kekalahan. Mata monyet berangsur-angsur berubah menjadi merah. Ketika dia melihat itu, King King sedikit mengernyit dengan ekspresi khawatir. Dia sangat menyadari mata merah monyet dan keadaan mengamuknya, dia adalah keberadaan yang menakutkan yang tidak bisa dikendalikan. Tidak menahan peningkatan kecepatan dan kekuatannya, monyet bahkan tidak akan merasakan sakit dan kekuatan tempurnya akan meningkat secara eksponensial. Hah! Sama seperti King King yang khawatir, bocah itu memiringkan kepalanya dan berseru dengan lembut, seolah-olah dia juga merasakan sesuatu. Itu agak berbahaya, eh? Bocah itu berkedip dan bergumam. Meskipun dia belum pernah melawan monyet dalam keadaan mengamuk sebelumnya, dia sangat tajam dan sudah bisa merasakan bahayanya. Bocah itu merenung sejenak sebelum mengganti segel tangannya dan menyalurkan kekuatan Dharma ke dalam sangkar. Tiba-tiba, kuncup bunga merah muda tumbuh dari cabang-cabang pohon sangkar. Tak lama, semua kuncup bunga mekar di bawah tatapan waspada King King dan yang lainnya. Bunga persik lembut dan indah, memancarkan aroma samar yang menyegarkan hati. Monyet merasakan kesadarannya kabur dari aroma saat kelopak matanya menjadi berat dan dia merasa mengantuk. Cahaya darah di matanya berangsur-angsur memudar juga. Setelah bertahan beberapa saat, monyet tidak bisa menahan dan jatuh dengan bunyi gedebuk di kandang, mendengkur keras. King King tercengang. Itu mungkin. Bocah itu sangat pintar sehingga dia tidak melawan monyet secara langsung. Sebaliknya, dia mengubah taktiknya dan mencegah monyet melepaskan kekuatan mengamuk. Tentu saja, aroma bunga persik juga luar biasa karena bisa melumpuhkan monyet. Dalam waktu singkat itu, monyet, harimau roh, dan singa emas ditekan oleh seorang anak kecil. King King merenung. Bahkan jika dia dan Keke naik, tidak ada yang akan berubah. Mereka memerintah tertinggi di Gunung Howling Moon dan tak terkalahkan. Selanjutnya, mereka menyebabkan keributan besar di pertemuan Dao Wilayah Utara. Untuk berpikir bahwa mereka akan kalah dari seorang anak di depan kota Ping yang tidak penting ini. Jika anak ini sudah begitu kuat, siapa yang tahu seperti apa karakter tuan muda yang dia sebutkan? Tentu saja, mereka juga tidak sepenuhnya dikalahkan. Paling tidak, Night Spirit belum menyerang. Saat pikiran itu melintas di benaknya, King King tiba-tiba menyadari bahwa Night Spirit telah menghilang tanpa disadari. Dia sepertinya memikirkan sesuatu saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah anak laki-laki itu. Sesosok muncul di belakang bocah itu diam-diam seperti hantu, menatapnya tanpa ekspresi. Tiba-tiba, roh malam menyerang. Bocah itu sepertinya merasakan sesuatu dan melesat maju. Bersin. Pakaian di lengan anak itu masih robek oleh ujung jari Night Spirit, memperlihatkan lengan yang menyerupai akar teratai. Kulitnya lembut dan putih dengan sedikit darah di atasnya. Night Spirit berseru lembut dengan tatapan cerah. Bahkan sebagian besar dewa Dao karakteristik Dharma tidak dapat menghindari serangannya. Untuk berpikir bahwa indera bocah itu akan sangat tajam. Tentu saja, dia masih berhasil melukai bocah itu, meskipun lukanya sangat dangkal. Bocah itu melihat luka di lengannya dan merasa sedih. Matanya basah. Dia berbalik dan memelototi Night Spirit dengan marah, mengangkat sepasang tinju kecil. Orang jahat, kamu telah menyakitiku. Anak itu tidak bersalah dan bahkan tidak tahu bagaimana mengutuk. Meskipun dia terluka oleh Night Spirit dan sangat sedih dan marah, dia hanya bisa menyebut yang terakhir sebagai orang jahat. Dalam hatinya, hanya ada tiga tipe orang di dunia. Orang baik, orang jahat dan tuan mudanya. Night Spirit tersenyum pada teguran anak itu dan tidak terganggu. Tiba-tiba, dia menarik kembali senyumnya. Tatapannya mendarat di lengan bocah itu yang terluka. Dalam waktu singkat itu, luka di lengan anak itu telah hilang tanpa bekas luka sedikitpun. Kemampuan generasi yang kuat. Jantung Night Spirit berdetak kencang. Kemampuan generasi itu bahkan sebanding dengan miliknya. Sama seperti pikiran Night Spirit dalam keadaan kacau, anak laki-laki itu maju dan maju selangkah. Mencondongkan tubuh ke depan, dia mengulurkan tangannya dari perutnya dan mengepalkan tinjunya. Jari telunjuknya sedikit menonjol saat dia mendorong ke depan dengan gerakan lembut. Melenguh. Pada saat yang sama, aliran udara keluar dari mulut dan hidung bocah itu, membentuk suara tumpul yang aneh. Seketika, sosok bocah itu seolah menghilang dan digantikan oleh iblis banteng yang menakutkan dengan tanduk yang menembus langit. Night Spirit melihat bahwa gerakan ini tampak familiar dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengenali potensinya dan tidak menerimanya secara langsung saat dia menghilang dalam sekejap. Tanpa ragu,
Bocah itu mengubah pendiriannya dan berbalik. Melindungi dadanya dengan tangan kirinya, dia mengepalkan tangan kanannya dan dagingnya mengembang, membentuk segel raksasa yang menghantam punggungnya. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Sosok Night Spirit muncul. Mata bocah itu berbinar dan dia mengubah pendiriannya sekali lagi. Membuka tinjunya, tiba-tiba menjadi lembut dan mendarat di telapak Night Spirit dengan gulungan dan gemetar. Astaga! Telapak tangan bocah itu mendarat di kehampaan dengan suara renyah. Dia ketinggalan. Berhenti berkelahi. Saat itu, suara monyet terdengar. Bocah itu tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk mengendalikan sangkar sambil melawan Night Spirit. Harimau roh dan singa emas bangun dengan cepat. Monyet juga bangun. Saat dia bangun, dia melihat bocah itu berbalik dan melakukan gerakan yang paling dia kenal, Sanguin Ape Visceal. Sebuah pikiran melintas di benak monyet saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Bocah itu menolak untuk berhenti dan memelototi Night Spirit dengan marah, berteriak dengan gusar, "Orang jahat, jangan lari." Namun, roh malam tidak bergerak. Dia mengenali asal-usul gerakan yang digunakan anak itu sebelumnya juga. Monyet memandang anak itu dan bertanya dengan suara yang dalam, "Anak kecil, apakah nama keluarga Tuan Muda Musuh?" "Bagaimana kamu tahu?" Bocah itu tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu dengan mata melebar. King dan yang lainnya secara bertahap mengerti juga. Harimau roh itu memiliki ekspresi murung saat dia menggosok pipinya yang bengkak dan menggerutu. "Astaga, kita telah bertarung di antara kita sendiri sepanjang waktu. Saya ditampar tanpa alasan." Petik 2. Bab 1173, Jejak Kehidupan. Ketika King mengetahui bahwa bocah itu terkait dengan Suzimo, dia bahkan lebih bahagia. Semakin dia memandang bocah itu, semakin dia menyukainya. "Kamu pantas mendapatkannya." Dia melihat ekspresi sedih di wajah Harimau Roh dan tidak bisa menahan tawa. "Siapa yang memintamu untuk menggertak seorang anak? Kakak, apakah kamu pernah melihat anak yang ganas seperti itu?" Harimau Roh memutar matanya dengan ekspresi gelap. Bocah itu tidak hanya menekan mereka bertiga, dia tidak dirugikan bahkan dalam pertarungan melawan Night Spirit. Singa Emas berseru, "Pertama benar-benar menakjubkan. Kapan dia memelihara inkarnasi monster seperti itu?" Bocah itu bingung dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kalian tahu Tuan Mudaku?" "Lebih dari itu." Monyet menyeringai. "Kami sangat dekat dengan Tuan Mudamu dan bersumpah saudara kandung. Tuan Mudamu adalah kakak laki-laki kami." "Apakah begitu?" Bocah itu memiringkan kepalanya dan mengedipkan matanya. Mata hitam pekatnya melesat dengan sikap skeptis. King bertanya dengan rasa ingin tahu, "Pertama tidak menyebutkan kami kepadamu." Ketika dia mendengar itu, ekspresi kekecewaan melintas di wajah bocah itu. Menurunkan kepalanya sedikit, dia berkata dengan suara lembut, "Tidak, Tuan Muda hanya berbicara kepadaku dua kali." "Bagaimana mungkin?" Harimau Roh menggelengkan kepalanya. "Jika Fes tidak banyak bicara denganmu, bagaimana kamu mempelajari semua gerakan membunuh ini?" Saat dia mengatakan itu, Harimau Roh memberi isyarat dua kali. "Gerakan itu." Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. "Tuan Muda tidak mengajari mereka kepadaku." "Dia tidak." King, Harimau Roh dan yang lainnya saling bertukar pandang, mereka tahu bahwa pihak lain bingung. Dalam kesan mereka, Suzimo adalah satu-satunya yang tahu gerakan membunuh itu. Jika tidak diajarkan oleh Suzimo, dari mana bocah itu mempelajarinya? "Pertama tidak mengajarimu cara berkultivasi." King bertanya lagi. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. "Saya hanya melihat adegan ketika Tuan Muda menerobos ke ranah inti emas. Setelah saya memperoleh kesadaran, gerakan-gerakan itu dan beberapa formulasi Dharma untuk kultivasi sudah ada di pikiran saya. Itu aneh. Jika bukan karena Fes, siapa lagi yang tahu gerakan itu?" Harimau Roh itu bergumam. Jantung monyet berdetak kencang saat sosok dalam jubah berwarna darah muncul di benaknya. Dia bergumam pelan. "Hanya monyet yang tahu bahwa selain Suzimo, ada orang lain yang tahu gerakan itu. Di malam lebih dari 100 tahun yang lalu, wanita misterius ini memberikan kepadanya formulasi Dharma Ras Kera sebelum menghilang. Night Spirit pernah berkata bahwa semakin kuat asal-usul perasaan pohon persik, semakin besar potensi bocah itu. Jika itu masalahnya, wanita misterius itu mungkin adalah orang yang membantu pohon persik mendapatkan perasaan. Tidak heran anak ini sangat kuat. Jadi, dia mewarisi warisan wanita misterius itu. King datang ke sisi bocah itu dan berjongkok, bertanya sambil tersenyum, "Sudah berapa lama sejak kamu melihat Tuan Mudamu?" "Lebih dari 100 tahun." Anak itu menghitung dengan jarinya. "Apa yang Tuan Mudamu katakan padamu sebelum dia pergi?" King bertanya lagi. Anak laki-laki itu menjawab dengan serius, "Dia menyuruhku untuk melindungi warga tempat ini. Jadi,
Kamu telah menjaga tempat ini selama lebih dari 100 tahun. Tatapan lembut melintas di mata King King. Anak laki-laki itu mengangguk dengan penuh semangat. Aku tidak pernah pergi selama bertahun-tahun. Warga kota Ping yang telah hidup dengan baik juga. Ya, kami melihatnya. King King mengangguk. Untuk beberapa alasan, semua orang merasakan kelembutan di hati mereka ketika mereka melihat bocah itu seperti itu. Bahkan kebencian harimau roh terhadap bocah itu lenyap seketika. Demi satu kalimat, anak ini memikul tanggung jawab berat untuk melindungi rakyatnya dan tidak mengambil satu langkah pun. Berapa banyak bahaya dan kesulitan yang dialami selama periode waktu ini. Sebelumnya, wilayah utara mengalami malapetaka penyihir Gu tetapi tidak ada tanda-tanda itu terjadi di sini. Itu pasti karena perlindungan anak ini. Anak ini bahkan tidak tahu kapan akhirnya. Bahkan, dia bahkan tidak tahu kapan dia bisa melihat tuan mudanya lagi. Yang dia ingat hanyalah kalimat yang diserahkan kepadanya sebelum tuan mudanya pergi. Dengan itu, dia tetap di sini selama lebih dari 100 tahun. Bocah itu tampaknya telah menurunkan kewaspadaannya terhadap King King dan yang lainnya saat dia melanjutkan, "Benar, aku juga akan membawa banyak buah persik setiap tahun untuk dibagikan kepada nenek dan kakek di kota. Setelah memakan buah persik, mereka bisa hidup untuk waktu yang lama." Semua orang tercerahkan. Tidak heran mengapa mereka melihat begitu banyak orang tua di kota Pingyang. Itu karena perlindungan anak ini. Sepertinya legenda tentang pohon bunga persik itu benar. Night Spirit berkata, legenda mengatakan bahwa beberapa buah persik abadi dapat memperpanjang umur seseorang hingga ratusan atau bahkan ribuan tahun setelah memakannya. Tentu saja, bocah itu jauh dari level itu. Buah yang dia hasilkan hanya bisa membantu manusia memperpanjang umur mereka selama puluhan tahun. Ada banyak orang jahat seperti kita selama bertahun-tahun, kan? King King bertanya sambil tersenyum. Anak laki-laki itu mengangguk. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengedipkan matanya yang jernih. Dia bertemu dengan tatapan King King dan berkata, "Kalian tidak buruk. Orang-orang jahat itu benar-benar jahat. Orang-orang jahat itu ingin merebut barang-barang karena mereka kuat. Mereka membunuh dan menggertak orang di mana-mana. Namun, mereka semua dipukuli olehku." Petik 2. Kau mengalahkan mereka. Semua orang terkejut dan Harimau Roh tidak bisa tidak bertanya, "Kamu tidak membunuh mereka?" Dalam pikiran mereka, mereka percaya bahwa mereka harus kejam terhadap musuh mereka dan membunuh mereka semua. Tidak ada yang namanya, mengalahkan musuh mereka. Tidak. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu cara membunuh dan saya juga tidak ingin membunuh. Setiap kehidupan berharga dan saya tidak ingin menyakiti mereka. Bagi monyet dan yang lainnya, kata-kata itu terdengar sangat konyol. Jika mereka memiliki keyakinan itu, mereka tidak akan dapat bertahan hidup di dunia iblis dan kultivasi yang kejam. Namun, monyet dan yang lainnya tidak mengejeknya. Hati anak ini murni dan baik. Dunia di matanya juga indah dan lembut. Dalam hatinya, setiap kehidupan berharga dan layak dihormati. Monyet dan yang lainnya tidak mau dan tidak tega menghancurkan dunia indah di hati anak itu. Anak ini jelas merupakan anomali di daratan Tianhuang. Dia sangat kuat tetapi dia belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Mungkin mereka yang memiliki keyakinan seperti itu tidak akan mampu bertahan di dunia yang kejam ini. Namun, mereka akan melindungi anak ini. Su Zimo akan melindungi anak ini. Jika memungkinkan, mereka tidak ingin tangan anak itu berlumuran darah. Monyet dan yang lainnya tidak tahu bahwa bukanlah suatu kebetulan bahwa anak laki-laki itu memiliki keyakinan seperti itu. Asal-usul perasaan pohon persik ini adalah Dai Yue. Namun, pada kenyataannya, selain dirinya, ada jejak kehidupan lain di pohon bunga persik, Zui Feng yang mati di tangan Chang Lang. Itu adalah tunggangan favorit Su Zimo di masa lalu. Saat itu, Su Zimo mengubur abu Zui Feng di bawah pohon bunga persik dengan kesedihan yang luar biasa. Dai Yue menyaksikan semuanya. Itulah alasan mengapa sisa jiwa Zui Feng menyatu ke dalam pohon bunga persik, memberikannya kesempatan abadi untuk mendapatkan perasaan dan menanamkan Dao di bawah pohon. Meskipun anak laki-laki saat ini berubah dari pohon bunga persik, dia sebenarnya memiliki jejak Zui Feng di dalam kesadarannya. Terhadap kekuatan inti emas, Zui Feng tidak berdaya dan sangat merasakan ketidakberdayaan dan rasa sakit. Itulah alasan mengapa bocah itu tidak ingin menyakiti kehidupan apapun dalam kesadarannya. Jejak yang ditinggalkan oleh Zui Feng juga merupakan alasan mengapa bocah ini, manifestasi dari perasaan pohon persik, sangat mengandalkan dan mempercayai Su Zimo. Bab 1174, Pusat Perhatian. Setelah pertemuan Dao Wilayah Utara berakhir, dunia kultivasi wilayah utara tidak tenang sama sekali. Desolate Martial menantang Dao Beng Xuan Yu untuk berduel di ibu kota lama negara Yan pada tanggal 5 April. Xuan Yu menerima tantangannya.
Bahkan sebelum pertempuran dimulai, itu sudah menjadi pusat perhatian dengan keributan besar. Pertama, kedua belah pihak yang terlibat dalam pertarungan sangat istimewa. Salah satunya adalah Dao Beng Desolate Martial, yang dikenal sebagai monster nomor satu yang berinkarnasi dalam sejarah. Yang lainnya adalah seorang pembudidaya istana kaca, Dao Lord Xuan Yu. Keduanya terkenal. Lebih penting lagi, ini adalah pertempuran yang memiliki kesenjangan ranah kultivasi yang besar. Pertempuran ini pasti akan menjadi pertempuran hidup dan mati juga karena tidak ada pihak yang bisa kalah. Untuk jangka waktu tertentu, wilayah utara berada dalam kekacauan dan sekte dan faksi yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan pertempuran, mengatur segalanya dari belakang layar. Pada awal April, para pembudidaya berlama-lama di sekitar ibu kota lama negara Yan. Semua pembudidaya ingin menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini secara pribadi. Saya mendengar bahwa perseteruan antara Desolate Martial dan Xuan Yu didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu. Betul sekali, tempat ini awalnya berkembang dan makmur. Karena perintah Xuan Yu, ibu kota ini menjadi puing-puing. Beberapa pembudidaya berdiri di reruntuhan ibu kota lama dan mendiskusikan masalah ini. Menurut kalian siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Itu pasti Dao Lord Xuan Yu. Seorang kultivator menganalisis, jika itu adalah Dewa Dao karakteristik Dharma biasa, Desolate Martial pasti akan memiliki peluang tinggi untuk menang. Namun, saya mendengar bahwa Dao Lord Xuan Yu sangat kuat dan berada di peringkat kedua di antara karakteristik Dharma Dao Lord of Glass Palace, kedua setelah Dao Lord Glass. Dao Lord Glass adalah murid tituler Istana Kaca. Alasan mengapa dia dianugerahi gelar Dao Lord Glass juga karena Su Zimo membunuh murid tituler generasi ini dari Glass Palace di Dao Inheritance Ground. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Xuan Yu hanyalah Void Reversion. Sekarang dia sudah berada di alam karakteristik Dharma, dia bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Saya percaya bahwa Dao Lord Xuan Yu akan menang juga. Belum tentu. Kultivator lain menggelengkan kepalanya. Saya mendengar bahwa banyak Dewa Dao karakteristik Dharma meninggal di tangan Desolate Martial di pertemuan Dao Wilayah Utara. Selama beberapa hari terakhir, topik diskusi adalah hasil dari pertempuran. Lihat, para pembudidaya Istana Kaca telah muncul lagi. Seorang kultivator menunjuk ke langit tidak jauh dan berkata. Selama beberapa hari terakhir, para pembudidaya Istana Kaca akan turun ke sekitar ibu kota lama negara Yan hampir setiap hari untuk memeriksa semuanya. Mereka khawatir Desolate Martial akan membuat jebakan di reruntuhan. Seorang kultivator menggelengkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya. Istana Kaca terlalu kecil, karena Desolate Martial mengatur tantangan secara terbuka, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Petik 2. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembudidaya berkumpul. Bahkan master sekte dari berbagai sekte atas dan keluarga bangsawan ada di sini secara pribadi untuk menyaksikan pertempuran. Keributan itu mengejutkan dan spektakuler. Permaisuri Zhou Agung, Ji Yaoxue, memimpin pasukan secara pribadi. Bangau Tua Abadi dari Puncak Ethereal memimpin murid-muridnya untuk menonton juga. Pada waktu bersamaan, di luar ibu kota lama negara Yan, seorang wanita tiba. Dia memiliki rambut hitam seperti air terjun dan mengenakan pakaian seputih salju. Dia sangat cantik dengan kulit sedingin es dan tulang giok. Matanya cerah dan menawan dan bisa dikatakan sangat indah. Wanita berjubah putih itu memandangi reruntuhan dalam diam. Tiba-tiba, sebuah kepala berbulu muncul dari pelukan wanita itu dengan sepasang cakar kecil. Menggosok matanya yang mengantuk, dia bertanya dengan linglung, "Apakah kita di sini?" "Ya," wanita berjubah putih itu menjawab. Binatang kecil itu tampak segar kembali saat mengeluarkan kepalanya dan melihat ke arah ibu kota lama negara Yan, itu adalah rubah kecil merah menyala. "Dewi Giok sejati, kan? Tuan muda tidak melupakanku. Dia melakukan ini untuk membalas dendam untukku." Rubah kecil berkata dengan puas. Tidak ada yang terpuji tentang menyeretnya selama lebih dari 100 tahun. Wanita berjubah putih itu menjawab dengan sedikit jijik. Little Fox sedikit mengernyit dan berargumen, ini sudah luar biasa dari Tuan Muda. Dia adalah ranah kultivasi utama yang jauh dari Dao Lord Xuan Yu. Dewi Giok sejati, kamu tampaknya memiliki prasangka terhadap Tuan Muda. Dia. Wanita berjubah putih itu mengingat pemandangan di kedalaman gua dan merasa bingung. Pipinya memerah saat dia menggertakkan giginya dan tidak melanjutkan. Tidak peduli apa, Dewi Giok sejati, aku telah memenangkan taruhan ini. Rubah kecil menjawab dengan gembira, Tuan Muda tidak pernah melupakan saya dan pasti akan melindungi saya. Jangan khawatir. Wanita berjubah putih itu memiliki ekspresi tenang. Kita akan membicarakannya setelah dia memenangkan pertarungan ini. Seorang Dao Lord of Glass Palace karakteristik Dharma tidak akan semudah itu untuk dihadapi. Petik 2. Jika dia kalah, itu berarti saya benar.
Orang itu tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu dan kamu harus mengikutiku mulai sekarang. Di istana ibu kota lama negara Yan. Itu adalah hari yang jauh dari tanggal 5 April. Su Zimo masih berkultivasi di istana Bobrok. Dia telah diisolasi dari dunia luar selama beberapa hari terakhir dan ranah kultivasinya tidak berubah. Namun, dia tidak terburu-buru. Semakin cemas, semakin besar kemungkinan mereka akan jatuh ke dalam rawa kultivasi dan tidak dapat melepaskan diri. Nian Qi berdiri di pintu masuk, menjaganya siang dan malam. Monyet dan yang lainnya telah tiba beberapa hari yang lalu juga. Di antara mereka, ada seorang anak yang mengenakan jaket putih. Matanya hitam dan dia sangat cerdas. Monyet dan yang lainnya tahu bahwa Su Zimo berada pada titik kritis terobosan kultivasinya dan tidak menerobos masuk dengan sembarangan, menunggu di luar. Malam sebelum pertempuran terakhir. Tiba-tiba, dua sinar cahaya bersinar di dalam istana yang gelap gulita. Itu adalah mata Su Zimo. Auranya naik terus-menerus. Kekuatan Dharma tak berujung melonjak ke tubuhnya, membentuk pusaran yang menghubungkan langit dan bumi. Setelah waktu yang lama, tren secara bertahap melambat dan berhenti. Dia telah menerobos alam pengembalian void yang disempurnakan. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa roh esensinya benar-benar telah berubah utuh dan penuh pada saat itu. Tidak ada cacat sama sekali di tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah pencerahan menghantamnya. Dia sepertinya telah memahami sesuatu dan menutup matanya dengan pikiran yang dalam. Dia hanya membuka kembali matanya sekali lagi saat fajar menyingsing. Ketika dia mencoba memahami tentang pencerahan malam sebelumnya, senyum akhirnya muncul di wajahnya. Merasakan bahwa Su Zimo baik-baik saja, monyet dan yang lainnya tidak lagi menunggu dan memasuki istana. Kalian kembali. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke monyet dan yang lainnya dan tersenyum. Tiba-tiba, tatapannya berhenti dan mendarat pada seorang anak laki-laki di antara monyet dan yang lainnya. Anak laki-laki itu juga menatapnya. Meskipun bocah itu mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, Su Zimo bisa melihat kegembiraan dan kegembiraan di matanya. Anak laki-laki itu tampak tidak asing. Su Zimo bisa menjamin bahwa dia belum pernah melihat bocah itu sebelumnya. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasakan keakraban dari bocah itu. Dia menatap mata anak laki-laki yang hitam pekat dan cerdas itu dan bergidik seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia akhirnya tahu dari mana rasa keakraban dari bocah itu berasal. Sepasang mata dan tatapan itu hampir identik dengan Sui Feng yang telah menemaninya melalui pertumbuhannya. Pada saat yang sama, Su Zimo melihat wujud asli bocah itu. Seketika, dia mengerti banyak hal. Bab 1175, Penghormatan Darah. Salam, Tuan Muda. Bocah itu menirukan para cendikiawan dunia fana dan berjalan maju dengan hormat, menangkupkan tinjunya ke arah Su Zimo. Setelah pohon bunga persik menjadi sadar, satu-satunya orang yang berhubungan dengannya adalah Su Zimo. Tindakan dan kata-katanya juga akan meniru Su Zimo secara tidak sadar, membuatnya terlihat seperti sarjana kecil yang patuh dan lucu. Kamu sudah berkultivasi ke ranah itu. Su Zimo sedikit terkejut. King King dan yang lainnya bertukar pandang dan tersenyum saat mereka menceritakan semua yang terjadi setelah mereka bertemu dengan bocah itu. Su Zimo tersentuh ketika dia mendengar bocah itu membagikan buah persiknya kepada para tetua kota Ping yang untuk memperpanjang umur mereka. Kenapa kau melakukan itu? Su Zimo sudah menebak tetapi dia masih menatap bocah itu dan bertanya dengan lembut. Anak laki-laki itu berkata, kerabatmu telah pergi lebih dari 100 tahun yang lalu. Saya melihat bahwa Anda hancur dan berpikir untuk membantu manusia di kota hidup lebih lama setelah saya berhasil dalam kultivasi saya. Hari itu, ketika Su Zimo berada di bawah pohon dan menyaksikan Su Hong meninggal, dia sangat kesakitan. Pohon bunga persik menyaksikan segalanya. Namun, kultivasinya masih dangkal saat itu dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menggoyangkan cabang-cabang pohonnya dan menumbuhkan beberapa bunga persik untuk menghibur Su Zimo. Datanglah kemari. Su Zimo memberi isyarat kepada bocah itu dengan tatapan lembut. Tidak hanya bocah itu memiliki jejak kehidupan Sui Feng, ada juga beberapa jejak Dai Yue. Dia telah menyaksikan adegan di mana Dai Yue memberikan dao padanya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Su Zimo melihat bocah itu, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap yang terakhir dan menyukainya. Pertama, anak ini belum punya nama. Beri dia satu. King King berkata. Monyet menyeringai. Kamu mau nama apa? Anda harus belajar dari saya dan menyebut diri Anda Peach. Petik 2. Itu terlalu asal-asalan. Harimau Roh menggelengkan kepalanya. Jika Anda bertanya kepada saya pikir kita harus memanggilnya Tao Potian, 1. Itu akan sama mendominasinya dengan Hu Batianku. Itu buruk.
King King dan yang lainnya mengerutkan kening dengan jijik. Bahkan anak itu cemberut. Merenung sejenak, Su Zimo berkata, ada awan dalam puisi kuno dan bunga persik bersinar cemerlang. Persik berlimpah dengan buah dan daging. Persik tumbuh subur dengan daun yang rimbun. Mengapa kami tidak memanggilmu Tao Yao, dua? Baik. Anak laki-laki itu tersenyum. Saat itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia berdiri perlahan dan melihat ke kejauhan. Tatapannya sepertinya mampu menembus kehampaan tak berujung dan mendarat pada seseorang. Dia akhirnya di sini. Su Zimo bangkit perlahan dan melewati aula yang bobrok. Sesampainya di udara, dia berdiri di atas angin. Seorang kultivator terbang dari ufuk timur. Orang itu mengenakan jubah Taois emas dan tangannya berada di belakang punggungnya. Dia memiliki ekspresi muram dan setiap langkah yang diambil dalam kekosongan tampaknya dihitung secara akurat tanpa kesalahan. Tuan Dao Xuan Yu. Bahkan setelah lebih dari 100 tahun, Su Zimo mengenali orang ini secara sekilas. Saat itu, matahari baru saja terbit. Di belakang Dao Lord Xuan Yu, matahari pagi bersinar dengan cahaya keemasan yang menerangi dunia dan menyelimuti sosoknya. Seolah-olah Dao Lord Xuan Yu sedang menginjak cahaya dengan matahari pagi di punggungnya. Di bawah iluminasi cahaya, wajahnya bersinar dengan kilau seperti kaca yang mustahil untuk dilihat. Aura yang kuat melonjak. Ketika mereka melihat itu, para pembudidaya di sekitar ibu kota lama terkejut. Meskipun mereka menonton dari bawah, mereka bisa merasakan kekuatan Dao Lord Xuan Yu yang tak tertandingi seolah-olah dia adalah satu dengan dunia. Dengan berkultivasi ke alam karakteristik Dharma, seseorang akan dapat memadatkan karakteristik Dharma langit dan bumi. Dengan meminjam kekuatan surga dan bumi, pemahaman seseorang tentang surga dan bumi hampir mencapai puncaknya. Terlebih lagi bagi Dao Lord Xuan Yu. Bahkan para pembudidaya di sekitarnya merasakan tekanan, sulit membayangkan bagaimana perasaan Su Zimo menghadapinya secara langsung. Seperti yang diharapkan dari karakteristik Dharma terkuat kedua dari Istana Kaca, untuk berpikir bahwa dia bisa mengumpulkan kekuatan seperti itu. Petik 2. Master Sekte Stellar Luna Sekte menyesal. Sebagai Master Sekte, mereka adalah Dewa Dao karakteristik Dharma yang telah terkenal sejak lama. Sudah 100 tahun sejak Dao Lord Xuan Yu memasuki alam karakteristik Dharma. Namun, dia telah melampaui banyak Master Sekte. Sebagai salah satu Sekte abadi, Istana Kaca secara alami memiliki kekuatan. Guru Lembah Blaze Columbus Valley berkata, seharusnya tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini setelah melihat kemampuan Dao Lord Xuan Yu. Kartu Truf Desolate Martial telah benar-benar terungkap di pertemuan Dao Wilayah Utara. Dao Lord Xuan Yu mewakili Istana Kaca dalam pertempuran ini dan dia tidak akan mentolerir kegagalan. Dia pasti sudah membuat persiapan yang matang. Master Sekte dari Sekte Pedang Penusuk Surgawi berkata, saat Dao Lord Xuan Yu muncul, bahkan beberapa pembudidaya yang awalnya percaya diri pada Su Zimo terguncang. Kekuatannya berada pada level yang sama sekali berbeda. Bahkan beberapa Dao Lord karakteristik Dharma yang hadir tidak dapat menahan aura Dao Lord Xuan Yu, apalagi Void Reversions. Namun, di luar dugaan. Bahkan ketika Dao Lord Xuan Yu berada 100 kaki dari Su Zimo masih acuh tak acuh dan tidak mundur sama sekali. Seolah-olah Su Zimo tidak bisa merasakan tekanan apapun dalam keadaan seperti itu. Bagaimana itu mungkin? Desolate Martial, kita bertemu lagi. Tuan Dao Xuan Yu tersenyum lembut. Sejujurnya, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan bertahan dan tumbuh sampai titik ini. Anehnya, pertemuan antara mereka berdua tidak setegang yang dibayangkan semua orang. Tuan Dao Xuan Yu memandang Su Zimo dengan ekspresi santai tanpa niat membunuh. Dia melanjutkan, saya di sini untuk memberi Anda pilihan lain. Jika kamu memilih untuk bergabung dengan Glass Palace, dendam antara kamu dan kami dapat dihapuskan. Setelah bergabung dengan Istana Kaca, sekte lain juga tidak akan berani lagi menimbulkan masalah bagimu. Saat dia mengatakan itu, kerumunan bergerak. Tuan Dao Xuan Yu ada di sini untuk mengungkapkan niat baiknya atas nama Istana Kaca. Istana Kaca tampaknya sangat tulus. Memasuki Glass Palace adalah situasi yang saling menguntungkan. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Sebagai salah satu dari 9 sekte abadi, Istana Kaca adalah tempat budidaya suci yang ingin diikuti oleh banyak pembudidaya, siapa yang tidak ingin bergabung. Hanya master sekte dari beberapa sekte atas dan keluarga aristokrat yang mencibir secara internal ketika mereka mendengar itu dan berpikir dalam hati bahwa itu kejam. Berapa banyak pembudidaya Istana Kaca yang telah dibunuh oleh Su Zimo dalam 100 tahun terakhir? Bahkan murid tituler Istana Kaca terbunuh di Tanah Warisan Dao, bagaimana mereka bisa membiarkan masa lalu berlalu? Alasan mengapa Dao Lord Xuan Yu mengatakan itu bukan untuk mendapatkan kepercayaan Su Zimo.
Namun, selama hati Suzi menggoyah, dia akan kalah dalam pertempuran ini. Paling tidak, banyak pembudidaya di kerumunan tergoda. Master sekte ini telah hidup selama ribuan tahun dan mereka sangat berpengalaman, trik macam apa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan, mereka yakin bahwa selama pikiran Suzi Mo sedikit berfluktuasi, Tuan Daosuan Yu pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Suan Yu, kamu tidak perlu berusaha keras. Ekspresi Suzi Mo mengejek saat dia berkata dengan dingin, aku menantangmu di sini hari ini untuk membunuhmu. Bahkan jika kamu ingin bunuh diri, aku tidak akan mengizinkannya. Dia bahkan tidak diizinkan untuk bunuh diri. Suzi Mo ingin membunuhnya secara pribadi. Senyum di wajah Dao Lord Suan Yu berangsur-angsur menghilang. Ekspresinya sangat gelap dan penuh dengan niat membunuh, mengungkapkan ekspresi mengancam. Suzi Mo berjalan menuju Dao Lord Suan Yu dengan tatapan membara dan berkata perlahan, aku akan menggunakan darahmu sebagai penghargaan untuk tanah ini. Saya akan menggunakannya sebagai penghormatan kepada kakak laki-laki saya dan warga negara Yan. Itu akan digunakan sebagai penghormatan untuk menenangkan jiwa-jiwa tak berdosa dari 13 kota di negara Yan 100 tahun yang lalu. Setiap kali dia menyebutkan kata, penghormatan, aura Suzi Mo akan meningkat sedikit. Ketika kata terakhir diucapkan, aura Suzi Mo berada di puncaknya dan dia menyerang dengan berani. Bab 1176, Pertempuran Seni Dharma. Suzi Mo melantunkan bahasa Sanskerta dan mantra Daming meledak. Pada saat yang sama, Suzi Mo mengganti segel tangannya berulang kali dan hampir seketika, dia menyulap 3 segel Daming Dharmic Offensive. Segel penekan Vien, segel penakluk setan dan segel perangkap abadi turun pada saat yang bersamaan. Seketika, dunia berubah dan bergetar. Di ujung cakrawala, cahaya Buddha bersinar menembus awan dan menerangi dunia. 3 telapak tangan emas raksasa yang tampak seperti jasmani dihancurkan ke arah Dao Lord Suan Yu dengan kekuatan surga dan bumi yang tak terbatas. Tanpa penyelidikan, Suzi Mo menyerang dengan sekuat tenaga. Dia telah menunggu terlalu lama untuk pertempuran ini. Lebih dari 100 tahun yang lalu, dia hampir tidak berdaya melawan Dao Lord Suan Yu. Tapi sekarang, dia sudah berdiri di hadapan Dao Lord Suan Yu. Apakah itu keterampilan rahasia legendaris yang hilang dari biara Daming? Kekuatan gabungan dari 3 segel Dharma telah melampaui batas beberapa dewa Dao karakteristik Dharma. Desolate Martial hanya ada di ranah Void Reversion. Memikirkan bahwa kekuatan dharmanya akan sangat menakutkan sehingga mereka dapat memanggil kekuatan surga dan bumi untuk menciptakan keributan besar-besaran. Petik 2. 3 segel dharma turun dan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menyebabkan udara menjadi kering. Dao Lord Suan Yu tidak bergerak sama sekali saat dia melihat telapak tangan emas yang hancur. Ekspresi jijik melintas di matanya saat dia berteriak pelan, Scarlet Rainbow Secret Slash. Seni dharma terbentuk di telapak tangan Dao Lord Suan Yu. Setelah itu, cahaya merah meledak dari telapak tangannya dan melesat ke segala arah. Seolah-olah matahari yang terik dihancurkan oleh Dao Lord Suan Yu. Uf, uf, uf. Balok merah bertabrakan dengan telapak tangan emas dan setelah kebuntuan singkat, telapak tangan emas terkorosi dan menembus. Dalam sekejap mata, 3 telapak tangan emas raksasa yang suci dipenuhi lubang dan diredupkan. Beraninya kamu menggunakan trik kecil seperti itu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Tuan Dao Suan Yu mencibir. Pada kenyataannya, semua pembudidaya yang hadir tahu bahwa ada perbedaan besar di bidang kultivasi di antara mereka. Fakta bahwa Desolate Martial bisa melawan Dao Lord Suan Yu secara langsung tanpa dirugikan membuktikan kekuatan seni Dharma itu. Master Sekte Dragon Tiger Sekte berkata dengan acuh tak acuh, sayang sekali dia belum menguasai Daming Dharmic Seal. Saya mendengar bahwa 2 segel Dharmic terakhir dari Daming Dharmic Seal adalah yang paling kuat. Namun, mereka hilang puluhan ribu tahun yang lalu. Wajar jika anak ini tidak tahu. Guru Lembah Api Lembah Columbus berkata. 2 seni Dharma belum menghilang dan kekuatan Dharma dalam kehampaan masih memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Namun, Dao Lord Suan Yu memiliki ekspresi tak kenal takut. Mengandalkan tubuhnya yang kuat, sosoknya melintas dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, melaju ke arah Suzi Mo melalui lapisan kekuatan Dharma. Ini dia datang. Dia mencoba membunuh Dao Beng Desolate Martial dalam pertarungan jarak dekat. Para pembudidaya terkejut. Glass Palace adalah salah satu sekte super penempa tubuh terkuat di antara sekte abadi, Buddha, dan Iblis. Legenda mengatakan bahwa ketika keterampilan rahasia sekte, Sutra Hati Kaca, dikembangkan hingga batasnya, tubuh seseorang sebanding dengan harta dharma dan tidak dapat dihancurkan, mampu melawan binatang buas berdarah murni. Istana Kaca adalah yang terkuat dalam fisik dan garis keturunan. Semua orang tahu bahwa tubuh Desolate Martial dilumpuhkan oleh leluhur setengah bela diri 10 tahun yang lalu.
Meskipun tubuhnya yang direkonstruksi menunjukkan kekuatan luar biasa di pertemuan Dao Wilayah Utara, kemungkinan besar dia masih sedikit lebih lemah dari Tuan Dao Xuan Yu. Su Zimo juga menyadari hal ini. Saat itu, dia yang terbaik dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, dia tahu satu hal yang terbaik, jika Dao Lord Xuan Yu mendekat, situasinya akan menjadi sangat berbahaya dan pasif. Desir. Tubuh Su Zimo menyambar dengan kilat saat sepasang sayap raksasa tumbuh di punggungnya. Dia meledak dengan kecepatan dan mundur dengan cepat, mencoba yang terbaik untuk menjauhkan diri. Pada saat yang sama, dia menyulap seni dharma lainnya. Bang! Ledakan! Ledakan! Saat seni dharmanya terbentuk, langit dipenuhi awan gelap dalam sekejap mata. Itu sangat gelap dengan kilatan petir. Badai petir ungu. Dia menunjuk ke depan. Satu demi satu, petir ungu turun ke tanah, merobek kekosongan. Petir ungu melingkar dan membentuk badai yang menghubungkan langit dan bumi yang menyapu ke arah Dao Lord Xuan Yu. Itu adalah kekuatan seni dharma tingkat atas. Itu bisa menyebabkan dunia bergetar dan memanggil angin dan hujan. Serangan Su Zimo belum berhenti. Segel di tangannya berubah sekali lagi dan petir raksasa terbentuk di tengah awan gelap. Lautan petir yang mempesona muncul di atas kepala Dao Lord Xuan Yu dan kekuatan guntur yang tak ada habisnya mengembun menjadi satu titik yang turun. Kemarahan guntur. Badai petir ungu, kemarahan guntur. Semua seni dharma teratas dari bagian penyempurnaan roh void besar turun dan hampir menenggelamkan Dao Lord Xuan Yu. Kerumunan terkejut. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, mereka tidak akan membayangkan bahwa seni dharma seperti itu dilepaskan oleh pembalikan kekosongan. Dao Lord Xuan Yu meneriakkan dengan ekspresi muram. Biarkan tubuh seperti kaca, transparan luar dalam dan bersih dari kotoran, menjadi tidak bisa dihancurkan. Tiba-tiba, tubuhnya diselimuti oleh cahaya misterius. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia sempurna dan tidak bisa dihancurkan seperti kaca. Bahkan di lautan guntur, itu tidak terguncang. Garis-garis petir yang menyala-nyala menghantam tubuh sejati kaca miliknya dan menghilang seketika. Ekspresi Su Zimo dingin dan dia tidak terkejut sama sekali. Dia tidak pernah bermaksud untuk melukai Raja Dao Xuan Yu dengan badai petir ungu dan kemarahan guntur. Langkah pembunuhannya yang sebenarnya tersembunyi di dalam petir besar. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada lusinan biji teratai hijau yang menyerupai pasir abadi yang mengambang di lautan petir yang gemerlap. Biji teratai bersinar terang. Namun, itu ditutupi oleh kilat yang menyilaukan. Penciptaan biji teratai hijau. Tepat setelah kedatangan badai petir ungu dan kemarahan guntur, mata Su Zimo bersinar dengan kilatan dingin saat dia menyalurkan kesadaran rohnya dan berkata dengan lembut, tebas. 54 biji teratai hijau berkumpul dengan cepat dan membentuk pedang teratai hijau yang indah dan kecil di lautan petir. Pedang teratai hijau memancarkan aura mengerikan yang jauh melampaui dua seni dharma guntur. Itu adalah pedang pembunuh yang menargetkan roh esensi. Satu tebasan bisa memutuskan roh esensi. Bahkan tubuh sejati kaca Dao Lord Xuan Yu tidak bisa bertahan melawannya. Pedang teratai hijau turun hampir bersamaan dengan Fury of Thunder dan menebas ke arah kepala Dao Lord Xuan Yu. Dao Lord Xuan Yu, yang berada di tengah petir, menyulap tubuh sejati kacanya untuk bertahan melawan petir. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya yang kuat. Seolah-olah dia akan menghadapi bencana pada saat berikutnya. Bagaimana bisa? Tuan Dao Xuan Yu bingung. Meskipun kekuatan dari kedua seni dharma guntur itu kuat, dia pasti bisa bertahan melawan mereka dengan tubuh sejati kaca miliknya. Mengapa dia merasakan kegelisahan seperti itu? Di ranah kultivasinya, dia memiliki rasa bahaya yang sangat tajam. Rasanya seperti iseng dan dia pasti tidak sedang membayangkan sesuatu. Tanpa waktu untuk berpikir, Dao Lord Xuan Yu membuat keputusan yang cepat. Dengan pikiran, senjata dharma hitam tiba-tiba terbang keluar dari kesadarannya dan melayang di atas kepalanya. Dentang. Pada saat yang sama, suara benturan logam bisa terdengar. Pedang teratai hijau menghantam senjata dharma hitam dengan keras dan melepaskan kesadaran roh yang menakutkan yang menekan petir di sekitarnya secara instan. Keranjang pemblokir api. Di kerumunan, dalam pelukan seorang wanita berjubah putih, rubah kecil berseru dengan mata melebar. Bab 1177, dipaksa menjadi pertempuran jarak dekat. Senjata dharma hitam menyerupai mangkuk logam terbalik dengan pola misterius terukir di atasnya, memperlihatkan 9 lubang. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Senjata dharma hitam itu tidak lain adalah keranjang pemblokir api yang direbut Dao Lord Xuan Yu dari Little Fox lebih dari 100 tahun yang lalu. Memikirkan bahwa keranjang pemblokir api bisa bertahan melawan serangan pedang teratai hijau. Pada saat itu, dua senjata dharma bertabrakan dan pedang teratai hijau menyebar, berubah menjadi 54 biji teratai hijau yang kembali ke kesadaran Su Zimo.
Hanya pada saat inilah kerumunan bereaksi dan meledak menjadi keributan. Desolate Martial terlalu kejam. Dia segera melepaskan gerakan membunuh yang menargetkan roh esensi. Betapa berbahayanya. Jika Dao Lord Xuan Yu sedikit lebih lambat, dia mungkin terbunuh oleh satu tebasan. Tuan Dao Xuan Yu merasa gentar ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Hidupnya tergantung pada seutas benang sekarang. Tuan Dao Xuan Yu tidak bisa menahan senyum saat dia memegang keranjang pemblokir api di telapak tangannya. Desolate Martial, itu semua berkat harta ini yang bisa saya kembangkan ke tahap ini dalam lebih dari 100 tahun. Hati Su Zimo bergetar. Awalnya, dia berpikir bahwa alasan mengapa Dao Lord Xuan Yu bisa berkultivasi ke alam karakteristik Dharma dalam waktu yang singkat adalah karena beberapa pertemuan kebetulan. Jadi, itu karena keranjang pemblokir api. Tidak mengherankan, harta itu seharusnya menjadi milik Permaisuri Yu, karena itu, tidak mengherankan jika ia memiliki kekuatan seperti itu. Aku ingat harta ini diambil dari rubah, kan? Dao Lord Xuan Yu tidak bisa menyembunyikan keangkuhan di matanya dan masih mengenang saat dia tertawa. Memikirkan bahwa keranjang pemblokir api ini sebenarnya adalah harta karun yang sangat langka. Hahaha. Di kerumunan, rubah kecil mencengkeram cakarnya dengan erat dan menatap Dao Lord Xuan Yu dengan marah, berharap dia bisa membunuh orang ini dengan tatapannya. Beni Giok sejati, lihat wajahnya. Betapa menyebalkan. Rubah kecil memutar matanya. Beni Giok sejati, dialah yang menggertaku. Mengapa Anda tidak membantu saya mengambil fire blocking basket? Wanita berjubah putih itu sepertinya telah membaca pikiran rubah kecil saat dia berkata dengan senyum palsu, kamu ingin aku membantu Tuan Muda Su ini, kan? Tidak. Merasa sedikit bersalah, rubah kecil berbisik, aku hanya ingin mengambil keranjang pemblokir api sesegera mungkin. Bukankah kamu bertaruh denganku bahwa Tuan Muda Su akan membantumu mendapatkannya kembali? Kalau begitu, sebaiknya aku tidak ikut campur dan menunggu di sini untuk melihat hasilnya, kata wanita berjubah putih itu dengan acuh tak acuh. Rubah kecil cemberut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sungguh momen yang tepat untuk membiarkan Anda merasakan kekuatan fire blocking basket hari ini. Di medan perang, Dao Lord Xuan Yu menyerang Su Zimo sekali lagi dan melemparkan fire blocking basket di tangannya ke arah Su Zimo. Pergi! Dao Lord Xuan Yu berteriak dan kekuatan Dharma meledak dari ujung jarinya, memasuki fire blocking basket. Astaga! Keranjang pemblokir api mengembang melawan angin dan berputar, tiba di atas kepala Su Zimo hampir seketika. Ekspresi Su Zimo membeku. Keranjang pemblokir api milik Permaisuri Yu dan dia tidak berani membiarkannya menyelimutinya. Menamparkan tas penyimpanannya, Su Zimo mengeluarkan gunung hitam keabu-abuan. Itu adalah harta karun unik kuno, Gunung Magnet Mistik. Dia ingin menggunakan kekuatan Mystic Magnet Mountain untuk menahan fire blocking basket. Namun, setelah Gunung Magnet Mistik turun, keranjang pemblokir api tidak bergerak sama sekali. Tidak baik. Hati Su Zimo tenggelam. Keranjang pemblokir api terbuat dari logam. Namun, ada beberapa bahan logam langka di daratan Tianhuang yang tidak tertarik oleh magnet sama sekali. Dengan kata lain, Gunung Magnet Mistik tidak berguna melawan keranjang pemblokir api. Dalam pertarungan level ini, satu kesalahan dalam penilaian dapat menyebabkan seseorang jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan atau bahkan mati. Sebuah bayangan besar muncul. Bagian tengah dari fire blocking basket memancarkan daya isap yang kuat, membentuk domain yang Su Zimo tidak bisa lepas darinya. Namun, Dao Lord Xuan Yu telah mengambil kesempatan untuk mendekat. Seketika, situasinya terbalik. Su Zimo berada dalam bahaya besar. Yang mulia, cepat dan serang. Rubah kecil cemas dan mendesak dengan tergesa-gesa, ambil saja keranjang pemblokir api dan serahkan sisanya kepada Tuan Muda Su. Wanita berjubah putih itu bergeming dan menggelengkan kepalanya. Hilangnya fire blocking basket disebabkan oleh dia sejak awal. Itu benar bahwa dia mengambilnya secara pribadi. Petik 2. Selanjutnya, dialah yang menantang Xuan Yu. Mengapa saya harus ikut campur? Jika dia bahkan tidak bisa melewati ini, bagaimana dia akan melindungimu di masa depan? Pergi. Saat itu, teriakan lembut terdengar dari medan perang. Sebuah platform lotus hijau terbang keluar dari lautan kesadaran Su Zimo dengan 6 kelopak yang mekar. Cahaya warna-warni memenuhi udara saat menabrak keranjang pemblokir api. Teratai hijau penciptaan. Kedua senjata Dharma bertabrakan dengan ledakan keras. Keranjang pemblokir api ingin menyelimutinya tetapi platform teratai penciptaan ada di bawahnya, menghalangi keranjang pemblokir api. Untuk sesaat, kedua senjata Dharma itu seimbang. Namun, penundaan itu sudah cukup bagi Dao Lord Xuan Yu untuk tiba di hadapannya. Ki darahnya melonjak saat dia melemparkan pukulan yang bersinar terang dengan aura kekerasan yang tak tertandingi. Su Zimo hanya bisa membalas dengan pukulan. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan.
Tabrakan antara daging dan tulang mengeluarkan suara yang menggelegar. Ki darah Dao Lord Xuan Yu jelas jauh lebih kuat dan menekan Su Zimo sepenuhnya. Su Zimo mendengus dan mundur setengah langkah. Dao Lord Xuan Yu melangkah maju dan mendorong tangannya ke depan dari dadanya. Seolah-olah dia sedang memeluk gunung raksasa, dia turun dan berteriak, tinju memeluk gunung. Kekuatan yang menakutkan tiba dengan gunung. Pada saat itu, semua teknik tidak berguna. Su Zimo mengangkat tangannya dan memblokir. Ledakan. Tubuhnya bergidik dan kekuatan mengamuk melonjak ke tubuhnya. Organnya bergetar dan ki darahnya melonjak saat giginya sakit. Sosoknya dikirim terbang. Pada akhirnya, dia masih dipaksa melakukan pertarungan jarak dekat. Setelah rekonstruksi, tubuh Desolate Martial masih sedikit lemah. Jika Dao Lord Xuan Yu menemukan celah, dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Betul sekali. Mengingat kekuatan tempur Dao Lord Xuan Yu, dia tidak akan memberi Desolate Martial kesempatan untuk membalas. Para pembudidaya berdiskusi ketika mereka melihat itu. Pada kenyataannya, itu bukan karena tubuh sejati Terate Hijau tidak cukup kuat. Setelah mendapatkan nutrisi dari mata air surgawi primordial, tubuh sejati Terate Hijau sudah cukup kuat dan dapat menekan mereka yang berasal dari alam kultivasi yang sama. Jika Dao Lord Xuan Yu berada di ranah Void Reversion, Su Zimo memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu melawannya secara langsung dengan tubuh sejati Terate Hijau miliknya. Namun, garis keturunan tubuh sejati Terate Hijau relatif biasa. Sekarang dia telah bertemu Dao Lord Xuan Yu yang berada di alam karakteristik Dharma, perbedaan kekuatan mereka secara alami jauh lebih besar. Namun, meskipun dia dirugikan, tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Su Zimo. Batang teratai adalah tulangnya dan daun teratai adalah kulitnya. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah menggabungkan banyak senjata Dharma kuno, tidak akan mudah bagi Dao Lord Xuan Yu untuk melukai tubuh sejati Terate Hijau miliknya dengan parah. Su Zimo masih menunggu kesempatan. Dao Lord Xuan Yu melangkah maju seperti lintah, tidak memberi Su Zimo kesempatan untuk menjauhkan diri. 1000 ton jari. Dao Lord Xuan Yu merilis teknik jarak dekat yang menakutkan lainnya. Jarinya dipenuhi ki darah dan cahaya berputar di sekitarnya saat itu menabrak Su Zimo. Bagaimana itu jari? Itu seperti kolom surgawi yang menembus cakrawala. Bagaimana mungkin tubuh dari daging dan darah menahan kekuatan itu? Namun, saat itu, sebuah peringatan melintas di benak Su Zimo saat dia menyipitkan matanya. Ada bahaya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada jari 1000 ton. Bab 1178, Serangan Balik. Cahaya misterius tiba-tiba muncul di mata Dao Lord Xuan Yu, menyerupai dua permata berkilau yang bahkan lebih terang dari bintang-bintang di langit malam. Mata kaca. Itu adalah teknik visual warisan Istana Kaca. Teknik visual itu sangat kuat dan Su Zimo telah menyaksikannya kembali di tanah warisan Dao ketika dia melawan Dao Beying Glass. Saat itu, Illumination Stone tersembunyi di mata kanannya dan dia harus melepaskan Illumination Sword Formation untuk memecahkan Glass Eye. Tapi sekarang, batu iluminasi ada di tubuh sejati naga miliknya. Meskipun tubuh sejati Terate Hijau juga telah mengembangkan teknik mata dari Sekte Iblis, mata Iblis Surgawi berfokus pada menyihir pikiran seseorang dan tidak melepaskan kekuatan murni seperti itu. Cahaya yang dipancarkan oleh Glass Eye sangat menakutkan. Bahkan senjata Dao Lord Dharmik bisa terkorosi dan berubah menjadi besi tua. Jika Su Zimo menggunakan mata iblis surgawinya untuk bertahan, matanya akan dibutakan. Kaca mata dan jari 1000 ton meledak pada saat yang sama dan mendorongnya ke situasi paling berbahaya. Teknik visual yang instan, ditambah dengan fakta bahwa mereka berdua sangat dekat, tidak mungkin untuk bertahan. Selanjutnya, kultivasi Dao Lord Xuan Yu adalah ranah utama yang lebih tinggi dari Su Zimo. Su Zimo memiliki ekspresi tenang. Terhadap jari 1000 ton yang masuk yang menyerupai surga yang menghubungkan kolom surgawi, Su Zimo membuat keputusan cepat dan mengulurkan tangan kirinya untuk bertahan. Pada saat yang sama, dia menutup dua jari di tangan kanannya dan menyulap seni pedang. Dia mengangkat jari pedangnya secara vertikal dan menebas ke depan 3 kali. Seni pedang pembunuh surga. 3 Heaven Slaying Sword Ki meledak pada saat yang sama dan berbenturan dengan kecemerlangan Glass Eye. Mereka melawan momentum dan menebas ke arah wajah Dao Lord Xuan Yu. 3 pedang Ki yang menyilaukan meledak. Tuan Dao Xuan Yu merasakan penglihatannya memutih saat ekspresinya berubah. Ledakan. Pedang Ki pertama bertabrakan dengan mata kaca dan meledak. Pedang Ki menyebar dan mata kaca juga hancur seketika. Segera setelah itu, Ki pedang kedua dan ketiga turun dengan niat membunuh tanpa akhir. Ini hampir merupakan teknik membunuh terkuat Su Zimo. Three Heaven Slaying Sword Ki adalah batas yang bisa dia lepaskan sekarang. Fakta bahwa mereka berdua sangat dekat berarti bahwa Dao Lord Xuan Yu tidak punya ruang untuk menghindar.
Bahkan satu pedang Ki bisa mengiris kepalanya menjadi dua, apalagi dua pedang Ki. Dalam sekejap, Dao Lord Xuan Yu membalik lidahnya dan meludahkan cermin kuno seukuran kuku untuk membela diri. Pada saat yang sama, dia menggigit lidahnya dan aliran esensi darah jatuh ke cermin kuno. Cermin kuno berkembang pesat dan bersinar dengan pola Dharma. Senjata Dao Lord Dharmik yang sempurna. Saat cermin kuno turun, dua pedang pembunuh surga Ki lainnya juga menebas. Dentang. Ki pedang pertama memasuki cermin kuno dan menghilang. Cermin kuno bergetar. Murid Dao Lord Xuan Yu mengerut. Dia bisa dengan jelas melihat retakan halus muncul di bagian belakang cermin kuno. Itu adalah senjata Dao Lord Dharmik yang sempurna. Namun, seni Dharma yang dirilis oleh Void Reversion memecahkannya. Dentang. Pedang Ki ketiga turun dan memasuki cermin kuno. Seketika, itu berhenti seolah-olah dunia telah berhenti. Saat berikutnya, cermin kuno itu meledak. Senjata Dao Lord Dharmik yang sempurna dihancurkan oleh dua pedang Ki. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang saat Dao Lord Xuan Yu berdiri di belakang cermin kuno. Banyak pecahan melonjak ke arahnya dan memukulnya. Seolah-olah dia terluka parah, Dao Lord Xuan Yu jatuh ke dalam reruntuhan. Pada saat yang sama, di sisi lain, jari seribu ton telah bertabrakan dengan telapak tangan kiri Su Zimo. Bang! Tubuh Su Zimo bergidik saat kekuatan mengerikan dan mengamuk melonjak ke tubuhnya, menyebabkan tulangnya bergetar. Garis-garis darah muncul di daging lengan kirinya dan lengan bajunya meledak seketika. Sosoknya jatuh dari udara juga. Tepat ketika dia akan jatuh ke tanah, dia memantapkan dirinya dan berdiri di atas reruntuhan. Jika bukan karena makanan dari mata air surgawi primordial di bawah rawa 10.000 serangga, tubuh sejati Terate Hijau miliknya akan terluka parah akibat tabrakan. Saat ini, dia hanya terluka ringan. Dibandingkan dengan Su Zimo, Dao Lord Xuan Yu terlihat jauh lebih menyedihkan. Dao Lord Xuan Yu merangkak perlahan dari reruntuhan juga. Dia tertutup debu dan wajahnya ditusuk oleh banyak pecahan cermin, berlumuran darah, dia terlihat sangat mengerikan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Dao Lord Xuan Yu menyalurkan ki darahnya dan otot-otot di wajahnya berkedut. Pecahan yang awalnya menembus wajahnya mundur sedikit demi sedikit di bawah tekanan otot dan garis keturunannya dan jatuh dari wajahnya. Dalam sekejap mata, tidak ada satupun fragmen di wajahnya, hanya luka. Kontrol otot yang kuat seperti itu membuka mata semua orang. Ini adalah simbol tubuh dan garis keturunan seseorang yang mencapai batasnya. Meskipun pertarungan antara mereka berdua singkat, mereka menggunakan gerakan membunuh berulang kali. Kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan kematian. Lihat. Seorang kultivator menunjuk kedua senjata Dharma di udara, keranjang pemblokir api dan platform lotus penciptaan. Semua pembudidaya melihat ke atas. Di udara, kedua senjata Dharma itu masih bertarung, saling melahap dengan cahaya cemerlang. Ini terlalu menakutkan. Bahkan dalam intensitas tinggi dan pertarungan terus-menerus, mereka berdua masih bisa mengalihkan perhatian mereka untuk mengendalikan senjata Dharma mereka. Pertempuran antara Fire Blocking Basket dan platform Lotus Penciptaan akan mempengaruhi seluruh situasi juga. Tak satu pun dari mereka berani bersantai. Desolate Martial, kamu pasti sangat kecewa karena ketiga pedang Ki itu gagal membunuh Bersanta. Tiba-tiba, Dao Lord Xuan Yu tertawa. Ekspresi Su Zimo dingin dan dia tetap diam. Dia memang terkejut bahwa ketiga Heaven Slaying Sword Ki tidak bisa membunuh Xuan Yu dalam jarak sedekat itu. Namun, dia tidak benar-benar kecewa. Ketika Dao Lord Xuan Yu melihat Su Zimo terdiam, dia mengira tebakannya benar. Dia berjalan perlahan dan menggelengkan kepalanya. Desolate Martial, kamu kalah. Saat Anda mengungkapkan semua kartu truf Anda di pertemuan Dao Wilayah Utara, Anda sudah dikalahkan. Untuk menangani kartu truf Anda, saya sudah siap. Bagaimana kamu akan menang? Petik 2. Su Zimo tidak bergeming dan hanya mencibir, Xuan Yu, aku punya terlalu banyak gerakan membunuh. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kamu ambil. Petik 2. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Su Zimo menyentuh gelabelannya dengan lembut dan kesadarannya terbuka. Tepat pada saat itu, dia menarik telapak tangannya keluar dan cambuk panjang yang bersinar dengan busur listrik muncul di kesadarannya. Cambuk penakluk roh. Ketika cambuk penakluk roh turun, roh esensi dari para pembudidaya di sekitarnya merasakan sensasi berdenyut. Jika saya tidak salah, itu adalah keterampilan rahasia roh esensi kuno. Untuk berpikir bahwa anak ini akan mendapatkannya dan mengolahnya dengan sukses. Terkesiap, kekuatan roh esensi bela diri Desolate mungkin telah melampaui sebagian besar dewa Dao karakteristik Dharma. Bagaimana anak itu mengolah roh esensinya? Munculnya spirit Vanquishing Whip menyebabkan hati banyak master sekte atas dan pemimpin keluarga aristokrat yang hadir berdetak kencang.
Bahkan mereka waspada terhadap cambuk penakluk roh dan tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Dia benar-benar tidak bisa dibiarkan terus berkembang. Begitu anak itu memasuki alam karakteristik Dharma, semua sekte atas dan keluarga bangsawan di wilayah utara mungkin harus tunduk palangsun. Master sekte dari sekte Harimau Naga berpikir dalam hati. Bab 1179, Tubuh Kaca Pelangi. Retakan. Su Zimo melambaikan cambuk penakluk roh dan mencambuk ke arah Dao Lord Xuan Yu dengan kejam. Dao Lord Xuan Yu tidak berhenti dan terus berlari ke arah Su Zimo, ingin menutup jarak dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Su Zimo. Piyak. Cambuk penakluk roh menyerang Dao Lord Xuan Yu dengan kejam. Dao Lord Xuan Yu mendengus dan berhenti sejenak. Otot-ototnya gemetar dan kejang. Kekuatan cambuk penakluk roh bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dia tahu bahwa ini adalah keterampilan rahasia yang menargetkan roh esensi. Oleh karena itu, dalam kesadarannya, perisai kesadaran roh raksasa telah lama terbentuk di sekitar roh esensinya, dia ingin menahan cambuk dari cambuk penakluk roh dan memanfaatkan kesempatan untuk mendekati Su Zimo. Namun, perisai kesadaran rohnya hampir dihancurkan oleh cambuk penakluk roh. Pada tingkat ini, perisai kesadaran rohnya akan dihancurkan oleh cambuk penakluk roh bahkan sebelum dia bisa mendekati Su Zimo. Pertarungan antara essence spirits terlalu berbahaya. Tuan Dao Xuan Yu masih ingin menyeret Su Zimo ke pertempuran jarak dekat dan menghancurkannya sampai mati dengan tubuh dan garis keturunannya yang kuat. Namun, sangat disayangkan Su Zimo tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya lagi. Dia memanggil cambuk penakluk roh dan melambaikannya dari jauh. Dalam kehampaan, guntur dan kilat berkobar dan menghancurkan dunia. Pertarungan roh esensi, aku juga tidak takut akan hal itu. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa mendekat, Tuan Dao Xuan Yu meraung dengan ekspresi ganas dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Cahaya pelangi yang mempesona bersinar dari glabella Dao Lord Xuan Yu. Cahaya surgawi tujuh warna meledak dan menabrak cambuk penakluk roh. Dua keterampilan rahasia essence spirit bentrok secara langsung. Tidak ada suara gempa bumi. Semuanya diam. Namun, kekosongan di mana dua keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan runtuh, berputar dan bergetar terus-menerus. Fluktuasi kesadaran roh yang menakutkan menyebar tiba-tiba, membentuk riak yang terlihat menyebar ke segala arah. Para pembudidaya terkejut. Para pembudidaya di depan mundur satu demi satu, takut mereka akan terpengaruh oleh riak kesadaran roh. Ketika dua keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan, gelombang kejut yang dihasilkan mengejutkan dan cukup untuk membunuh semua pengembalian void yang ada. Cambuk penakluk roh menghilang bersama dengan cahaya surgawi tujuh warna. Baik roh esensi Su Zimo dan Dao Lord Xuan Yu terguncang dan wajah mereka menjadi pucat. Hahaha. Dao Lord Xuan Yu mendekat sekali lagi dan tertawa. Desolate Martial, gerakan membunuh apalagi yang kamu miliki. Gunakan mereka dan biarkan saya memperluas wawasan saya. Pada kenyataannya, Su Zimo memiliki keterampilan rahasia roh esensi lain di bawah ikat pinggangnya. Segel Dharma Rulai dari Biara-Biara Buddha. Namun, keterampilan rahasia roh esensi itu berdampak besar pada roh esensinya. Sekarang dia telah merilis seni Dharma dan keterampilan rahasia secara berurutan, roh esensinya sangat terkuras. Jika dia tidak bisa membunuh Dao Lord Xuan Yu setelah melepaskan skill rahasia, dia mungkin akan mati kelelahan. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, Dao Lord Xuan Yu sudah mendekat sekali lagi. Astaga! Mata Su Zimo berbinar saat dia mengganti segel tangannya berulang kali. Tiga bola api tiba-tiba muncul di sampingnya. Merah, api Dao Abadi. Emas, api Dao Buddha. Hitam, Fien Dao Fire. Tiga bola api menyala dengan ganas, seolah-olah tidak akan pernah padam. Suhu reruntuhan naik tiba-tiba. Biasanya, setiap api Dao sangat menakutkan. Namun, Dao Lord Xuan Yu sepertinya tidak bisa merasakannya sama sekali. Dia melangkah maju dan melepaskan kidarahnya, mengulurkan telapak tangannya untuk menekan Su Zimo. Tubuh Dao Lord Xuan Yu terlalu kuat. Tiga api Dao tidak bisa menyakitinya sama sekali. Di bawah selubung kidarahnya, tiga api Dao bahkan menunjukkan tanda-tanda padam. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat kilatan dingin melintas di matanya dan segel tangannya berubah sekali lagi. Di bawah bimbingannya, tiga api Dao bertabrakan dan membentuk nyala api tiga warna. Ekspresi Dao Lord Xuan Yu akhirnya berubah. Ketika tiga bola api dipisahkan, dia tidak merasakan apa-apa. Hanya ada sedikit rasa sakit terbakar di kulitnya yang tertahankan. Namun, setelah api tiga warna turun, bahkan rambut di kulitnya mulai terbakar. Saat itu, Su Zimo menyentuh glabellanya dengan lembut dan memadatkan essence spirit fire lainnya, menyuntikkannya ke dalam api tiga warna. Dia berkata dengan dingin, "Bakar."
Api Caturadi Dao turun. Suhu seluruh ibu kota Lama Yan Country meningkat. Reruntuhan, bangunan, dan tembok bobrok di sekitarnya sudah mulai mencair, membentuk lahar merah menyala yang mengalir perlahan. Pada jarak itu, Dao Lord Xuan Yu tidak bisa menghindar sama sekali dan ditelan oleh Caturadi Dao Fire saat api melonjak ke langit. Para pembudidaya di sekitarnya mundur sekali lagi dari medan perang. Itu api itu, kembali ke tanah warisan Dao, Diin mati karena api empat warna itu. Api yang sangat menakutkan, ini praktis membakar langit dan mendidihkan lautan. Untuk berpikir bahwa pertempuran akan mencapai titik ini, apakah Dao Lord Xuan Yu sudah selesai? Semua pembudidaya menatap medan perang dengan ekspresi bersemangat. Di medan perang, bola api berbentuk manusia itu tidak bergerak, seolah-olah terbakar sampai mati. Namun, Master Sekte Atas dan pemimpin keluarga aristokrat yang hadir dapat merasakan fluktuasi kehidupan yang samar di dalam api. Tuan Dao Xuan Yu belum mati. Bukan saja dia tidak mati, kesadaran rohnya masih mengendalikan keranjang pemblokir api dan menahan platform Lotus Penciptaan. Apakah ini kartu truf terakhirmu? Tiba-tiba, suara Dao Lord Xuan Yu bergema dari api dengan niat membunuh yang dingin. Dia tidak mati. Su Zimo menyipitkan matanya. Tidak peduli seberapa kuat tubuh sejati kaca itu, tidak mungkin ia bisa menahan pembakaran api Caturadi Dao. Desolate Martial, saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengalahkan saya. Bola api berbentuk manusia itu tiba-tiba bergerak. Di bawah penerangan api, sosok Dao Lord Xuan Yu terungkap sekali lagi, rambut dan dagingnya hangus. Namun, ada kekuatan mengerikan di dalam tubuhnya yang menahan korosi api Caturadi Dao. Biarkan saya memberitahu Anda sekarang, semua metode Anda tidak ada artinya di hadapan saya. Dao Lord Xuan Yu meraung saat kekuatan di dalam tubuhnya meledak dengan aura yang sangat menakutkan. Sebuah tembakan hantu ke langit dan seluruh dunia bergetar. Ini adalah karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Serangkaian seruan pecah dari kerumunan. Para pembudidaya mendongak secara naluriah. 30 kaki. 50 kaki. 80 kaki. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi hanya berhenti ketika mencapai ketinggian 80 kaki. Set. Para pembudidaya terkejut. Semakin tinggi karakteristik Dharma Langit dan Bumi, semakin kuat itu. Secara umum, siapapun yang bisa menyulap karakteristik Dharma setinggi 60 kaki sudah dianggap sebagai teladan. Sebagian besar Master Sekte Atas dan pemimpin keluarga bangsawan yang hadir hanya memiliki karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 60 kaki. Jika seseorang dapat memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 70 kaki, mereka akan menjadi teladan tak tertandingi yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Peluang tanpa batas dan kekayaan besar diperlukan untuk salah satu dari paragon ini untuk dilahirkan. Seseorang dapat dianggap sebagai penjelmaan monster jika mereka dapat memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 80 kaki. Hanya Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis yang dapat menghasilkan inkarnasi monster seperti itu. Seperti yang diharapkan dari seorang pembudidaya Istana Kaca, betapa menakutkannya. Semua peringkat karakteristik Dharma nomor satu sebelumnya hanya memiliki karakteristik Dharma Langit dan Bumi dalam jarak 80 kaki juga. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang tingginya 80 kaki penuh memiliki aura yang sangat deras. Melihat ke bawah dari atas, seolah-olah dewa telah turun dari surga, tak tertandingi di dunia. Di hadapan karakteristik Dharma Langit dan Bumi ini, para pembudidaya di bawah ini sama tidak pentingnya dengan semut. 1, 2, 3, 7 cahaya surgawi. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga menghitung dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah karakteristik Dharma Warisan Istana Kaca, tubuh Dharma Kaca. Saat dikultivasikan hingga puncaknya, itu akan menjadi tubuh kaca pelangi yang kita lihat sekarang. Bab 1180, saya juga memilikinya. Tubuh karakteristik Dharma Langit dan Bumi dikelilingi oleh serangkaian cahaya surgawi dengan total 7 warna. Mereka menyilaukan dan tidak bisa dilihat secara langsung. Karakteristik dharmanya adalah jasmani dan tubuhnya seperti yang dijelaskan dalam Sutra Hati Kaca, jernih dan tanpa cacat, memancarkan aura yang menakutkan. Api Caturadi Dao terus menyala tanpa padam. Namun, tubuh kaca pelangi meraung dan cahaya surgawi meledak. Melambaikan tangannya, itu menyalurkan kekuatan langit dan bumi dan menekan api Caturadi Dao secara instan. Ledakan. Badan kaca pelangi mengangkat kakinya dan menginjak dengan keras, memadamkan api Caturadi Dao di bawah kakinya. Di depan badan kaca pelangi setinggi 80 kaki, bahkan Master Sekte Atas dan pemimpin keluarga aristokrat yang hadir harus menundukkan kepala, apalagi Su Zimo. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 80 kaki mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa ditekan oleh murid tituler dari Sekte Super. Sepertinya pertempuran ini sudah berakhir.
Fufu, tidak mudah untuk bertarung dengan perbedaan kultivasi yang besar. Selanjutnya, dia menantang seorang kultivator Istana Kaca. Desolate Martial harus membayar penghinaannya. Petik 2. Ketika mereka melihat itu, setiap orang memiliki reaksi yang berbeda. Beberapa menghela nafas, beberapa merasa kasihan, beberapa mencibir dan beberapa khawatir. Saudara laki-laki. Xiaoning cemas dan khawatir, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bangau tua yang abadi juga mengerutkan kening dan bergumam, Simo akan kalah. Oh, dia berhasil mengolah tubuh kaca pelangi setinggi 80 kaki. Petik 2. Wanita berjubah putih itu mengangkat alisnya dan bibirnya melengkung sempurna saat dia menggoda, Foxy, Tuan Muda Su Anda akan mendapat masalah. Rubah kecil sangat cemas sehingga dia akan menangis. Beni Giok sejati, kamu pasti akan membantu, kan? Kenapa aku harus membantunya? Wanita berjubah putih itu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Yang mulia, tolong selamatkan dia. Rubah kecil meraih bagian depan wanita berjubah putih dan menangis, aku akan pergi bersamamu mulai sekarang, oke. Saya tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Apa yang salah dengan dia menderita? Petik 2. Wanita berjubah putih itu mendengus, masih memikirkan kejadian di gua. Namun, rubah kecil bingung dan tidak tahu apa yang dia maksud dengan dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Hahaha, Desolate Martial, trik apa lagi yang kamu miliki? Dao Lord Xuan Yu tertawa gila dan melangkah maju dengan Rainbow Glass bodinya. Mengepalkannya, dia meninju ke arah Su Zimo. Pukulan itu tidak kalah menakutkannya dengan meteor yang jatuh. Seluruh kekosongan bergetar. Pak! Su Zimo melantunkan bahasa Sansekerta dan menyulap segel pondasi tak tergoyahkan di tangannya. Dia tampak bermartabat dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah dia telah berakar di bawah kakinya dan akan menjadi seorang Buddha. Ledakan! Tinju tubuh kaca pelangi bertabrakan keras dengan tubuh Su Zimo. Dibandingkan dengan tinju raksasa itu, Su Zimo seperti kerikil kecil yang dihancurkan ke tanah. Segel yayasan tak tergoyahkan tidak dapat bertahan melawan kekuatan karakteristik Dharma langit dan bumi. Di hadapan kekuatan mengerikan itu, akar yang tumbuh di bawah kakinya sudah benar-benar putus. Bang, bang, bang. Kekuatan besar tidak berhenti. Sosok Su Zimo berguling ke belakang di lumpur, menciptakan jurang berbentuk manusia yang menakutkan sepanjang puluhan kaki di tanah. Dunia terdiam. Bahkan suara angin pun hilang. Setiap kultivator tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Ini adalah kekuatan ledakan dari badan kaca pelangi setinggi 80 kaki, yang bisa bertahan melawannya. Belum lagi Void Reversions, bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma akan berubah menjadi kabut darah dari serangan itu. Su Zimo berbaring di lumpur tanpa bergerak. Dia, seharusnya sudah mati, kan? Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, bahkan senjata Dao Lord Dharmik akan hancur, apalagi tubuh dari daging dan darah. Ada yang tidak beres. Lihat, platform Lotus Penciptaan masih bertarung melawan keranjang pemblokir api. Dia belum mati dan dia bahkan bisa membagi perhatiannya untuk mengendalikan senjata Dharmanya. Ketidakpercayaan memenuhi mata para pembudidaya. Dia mungkin tidak mati tetapi juga tidak akan bertahan lama. Betul sekali, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Semua orang menggelengkan kepala. Bangau abadi tua itu cemas. Meskipun dia adalah seorang ahli karakteristik Dharma, dia juga tidak bisa bertahan melawan tubuh kaca pelangi setinggi 80 kaki. Dia mungkin akan terluka parah dengan satu serangan. Selanjutnya, Master Sekte dari Sekte Atas dan keluarga aristokrat sedang menonton pertempuran sekarang. Jika dia membuat gerakan tiba-tiba, dia akan menjadi sasaran. Kondisi pertama sepertinya tidak terlalu bagus. King King berbisik. Apa yang harus kita lakukan? Harimau Roh memandang monyet dan bertanya dengan lembut, Kakak Monyet, bagaimana menurutmu? Ayo kita bunuh. Monyet mencengkeram segera di tangannya dengan erat saat kilatan darah melintas di matanya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Aku tidak peduli lagi. Aku tidak bisa hanya melihat saudaraku terbunuh. Situasi saat ini akan mempengaruhi segalanya. Saat mereka bergerak, mereka pasti akan menarik serangan dari semua sekte atas dan keluarga bangsawan. Bahkan tanpa sekte atau faksi lain, badan kaca pelangi itu saja sudah cukup untuk menghadapi mereka semua. Kalian mundur dulu. Ekspresi Night Spirit tenang saat tatapan tegas melintas di matanya. Aku akan menyelamatkan pertama. Dia sudah siap. Bahkan jika dia harus mengekspos wujud aslinya dan ditekan oleh karakteristik Dharma Dao Lord Xuan Yu, dia harus menyelamatkan Su Zimo. Setelah dia berubah menjadi wujud aslinya, kekuatan tempurnya akan meningkat secara eksponensial.
Paling tidak, dia akan memiliki peluang 30% untuk melarikan diri bersama dengan Suzimo. Dewi Trujade, apakah kamu belum melakukan sesuatu? Rubah kecil tidak lagi memohon. Sebaliknya, dia sedikit marah dan memelototi wanita berjubah putih itu. Bahkan tanpa desakan rubah kecil, wanita berjubah putih itu siap untuk bergerak. Dia hanya ingin Suzimo menderita sedikit, tetapi dia tidak berpikir untuk membiarkan Suzimo mati di sini. Tepat ketika dia akan melangkah maju, dia sedikit mengernyit dan berseru pelan ketika tatapannya mendarat pada Suzimo yang tergeletak di reruntuhan. Segera setelah itu, matanya menyala seolah-olah dia merasakan sesuatu. Mungkinkah? Wanita berjubah putih itu bergumam pelan. Rubah kecil bertanya, Dewi Giok sejati, mengapa kamu tidak bergerak lagi? Kita lihat saja. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Di medan perang. Dao Lord Xuan Yu juga memperhatikan dua senjata Dharma yang masih bertarung di udara dan hanya bisa mencibir. Desolate Martial, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan melawan tubuh kaca pelangiku. Batuk, batuk, batuk. Saat itu, Su Zimo bergerak dan merangkak perlahan dari reruntuhan. Dia memuntahkan beberapa suap darah dan tampak pucat. Tiba-tiba, dia tersenyum. Para pembudidaya tercengang. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Suzimo masih bisa tersenyum dalam keadaan seperti itu. Apakah badan kaca pelangi adalah kartu truf terakhirmu? Suzimo bertanya dengan lemah. Apa yang kamu coba katakan? Tiba-tiba, Dao Lord Xuan Yu merasa bingung dan berteriak. Tatapan Suzimo seram saat aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Dia berkata perlahan, apa yang ingin saya katakan adalah, hal yang Anda miliki, aku juga memilikinya. Ledakan. Sebuah hantu hitam pekat meledak dari tubuh Suzimo dan membubung ke langit. Ki iblis melingkari tubuhnya dan bangkit terus-menerus. Set. Para pembudidaya tersentak kaget dan mata mereka melebar. Karakteristik Dharma langit dan bumi. Adegan ini benar-benar melampaui pemahaman mereka. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana pembalikan kekosongan dapat memadatkan karakteristik Dharma langit dan bumi? 10 kaki. 20 kaki. 50 kaki. Setelah 50 kaki, sosok karakteristik Dharma langit dan bumi terus mendaki tanpa henti. Para pembudidaya mendongak dengan mulut ternganga. Mungkinkah? 60 kaki. 70 kaki. 80 kaki. Karakteristik Dharma setinggi 80 kaki lainnya turun.